pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Oktober. Jadi setelah kemarin hari Selasa, Bapak Ibu, hasil cek darah semua baik-baik aja, justru ini semakin membaik. Karena kelihatan dari SKOT, SKPT, leukosit, trombosit, sel darah merah, semuanya semakin membaik. Jadi, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kemoterapi tulang siklus ke-9. Jadi hari ini siklus ke-9 itu sudah per 3 bulan Bapak Ibu. Jadi untuk siklusnya yang ke-10 3 bulan mendatang ya. Mudah-mudahan Tuhan tetap memberkati sehingga saya sehat kembali, terbebas dari kanker. Dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, kenapa sampai ada kemoterapi tulang? Karena memang kemarin kankernya sempat menyebar ke tulang. Itu. Jadi kanker itu, sel itu membelah diri di bawah darah, nyangkut di tulang. Jadi dari mana kita tahu gitu kok ada dia di tulang gitu. Nah, seperti yang saya katakan kemarin ya di video sebelumnya, itu sebabnya saya berbagi kalau sudah ada benjolan itu segeralah ke dokter. Jangan sempat sel kankernya menyebar kemana-kemana. Seperti saya kemarin sempat menyebar ke tulang, itu sebabnya saya ada kemoterapi tulang 2 tahun itu Bapak Ibu. Jadi ini dari mana tahu gitu kok menyebar ke tulang. Jadi kemarin itu saya kan agak pegel, pinggangnya pegel, jalan pincang-pincang, nggak bisa lagi jalan jarak jauh gitu kan Bapak Ibu. Nah, sehingga saya harus di kursi roda waktu itu. Nah, jadi saya bilang sama dokter, dok, kok pinggang saya pegel, saya jalan gak kuat gitu. Nah, itu biasanya kalau melihat sel kanker itu ada menyebar ke tulang, harus ada pemeriksaan ini, bone scan namanya. Jadi sementara di Pulau Batam kan belum ada bone scan. Jadi waktu itu kita ke Jakarta, salah satu rumah sakit khusus kanker di Jakarta yang swasta. Jadi ke sana kita bone scan. Setelah bone scan, hasilnya kita bawa kembali ke dokter ke Pulau Batam melihat hasil itu. Ternyata memang ada sel kanker itu ada di tulang. Ada dia di pinggang sedikit, sama ini di tulang belikat belakang sedikit di belakang sini. Jadi dia kelihatan di bone scan itu. Jadi memang waktu ke Jakarta pun kemarin itu kita kan bertemu dengan ini Dr. Samuel Haryono waktu itu kan. Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.
bilang kemarin itu memang begitu. Ini kansernya sudah ada di tulang. Itu kenapa lambat-lambat berobat ke medis? Kalau sudah ada benjolan, cepat-cepat diperiksakan. Jangan sempat menyebar. Gitu. Jadi ini menyebarnya ke tulang. Ini metastatisnya masih bisa diatasi, itu menyebar ke tulang. Jadi waktu itu dokter bilang kalau dia penyebaran ke tulang, biasanya ini mastektominya aman, lebih aman daripada dia menyebarnya kemana itu. Jadi bapak ibu bisa, misalnya ini kan bisa baca di Google, kanker payudara itu penyebarannya kemana aja gitu. Karena kalau dia di penyebarannya ke tempat lain, seperti ini, ada juga saya ketemu teman kan, ketemu di ruang kemoterapi, saya tanya, kanker payudara ya Bu? Iya, kemoterapi, iya. Tapi saya sudah menyebar ke hati, Ibu, katanya seperti itu. Saya kira kemarin itu masuk angin. Nah, seperti itu kan, saya kira masuk angin aja. Ternyata ada di hati, ada di liver. Nah, repotnya seperti itu kan, Bapak, Ibu. Jadi, dikira masuk angin biasa kan, ternyata semakin ini menyebar. Kan kelihatan mata menguning, kalau sudah mata menguning mungkin sudah agak banyak penyebarannya itu. Nah, itu sebabnya segeralah periksakan ke dokter kalau ada benjolan, karena semakin cepat dia diketahui benjolan itu ganas atau jinak gitu, jadi penanganannya lebih cepat. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika saya ini kan divonis dokter kanker payudara yang kata dokter stadium 4 karena sudah penyebaran ke tulang, itu sebabnya saya ini Bapak Ibu mencoba untuk berbagi di YouTube, karena jangan sampai ada lagi yang seperti pengalaman saya ini gitu. Karena ada juga Bapak Ibu kan yang messenger saya gitu di Facebook, bagaimana ini rasanya kemoterapi gitu kan. Kadang-kadang memang pasien yang sudah positif itu sudah positif dia kanker payudara, dibilang ini kemoterapi takut, termasuk saya dulu kan takut kemoterapi, takut botak gitu. Itu sebabnya saya berbagi di video, walaupun videonya enggak cantik-cantik amat kan Bapak Ibu, ya maklumlah ya, biasa yang dipegang cabe, bawang, kunyit di dapur, tomat kan, tiba-tiba jadi pegang YouTube seperti ini. Namun begitu, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Itu saya berbagi pengalaman, semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, Mami, pelan-pelan Mami. Nah, udah. Oke guys, lalu kita akan cari parkiran dulu ya. Oke, kita akan berjalan ke ruang kemo ya. Ruang kemo dari RSBP.
kita masuk dari sini. Nah ini dia, ini untuk ngambil obat, ini untuk pendaftaran. Kalau ada bisa kini tempat 3, saya masih pakai tangan ya, kalau mau yang sedikit. Nah ini disini nih, kalau mau naik lantai 2, lantai 3, ya, ada tangannya, bagian apa aja. Nah ini dia ruang kemonya. Tuh, ruang kemo di depan. Mami udah di dalam ruang kemo, kita langsung masuk aja. Masuk. Nah, itu Mami. Ada TV-nya dan beberapa kawan-kawan kemo Mami lainnya. Mami, ini Mami. Makanan Mami. Iya, makan langsung. Mami, makan apa Mami? Nasi. Nasi. Nasi apa Mami? Nasi. Nasi lemak. Nasi lemak. Banyak ya Mami, rame hari ini ya Mami, yang kemo ya. Nah, itu susternya tuh. Enaknya Mami makan. Mami lahap kali makannya, tengok tuh guys. Nah, jadi Bapak Ibu, andaikan kemarin itu setelah pemeriksaan kan sudah ketahuan dia tumor ganas, cancer kan Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kemarin secepatnya gitu berobat, jangan ditunggu-tunggu. Jadi kalau kemarin itu secepatnya diatasi, tak perlu kan kemoterapi tulang. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi gak konsumsi-konsumsi zat-zat kimia kan, cukup dengan kemoterapi payudara yang 8 kali, mastektomi, pengangkatan payudara, sudah selesai persoalan gitu. Tapi karena sempat menyebar ke tulang, jadilah kemoterapi tulang. Seharusnya nggak usah kalau cepat penanganan dini. Yometa. Obat kemonya itu Bapak Ibu, Yometa namanya. Ruang kemo ini dingin Bapak Ibu, dingin, dingin. Saya udah pakai baju sweater, ada baju double lagi di dalam. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.